Saya kaget baru aja ada suara ternyata. Matikanlah atau dibunuh. Saya kaget baru aja ada suara ternyata burung dara. Nah, di sini di dalam gedung ini berhubung waktunya sudah mulai hampir maghrib ya, karena waktunya dibatasi karena maghrib tutup. Di sinilah tempat kiai yang dimakamkan. Karena dibunuh tidak bisa, ditembak tidak mati, dan akhirnya dimakamkan hidup-hidup di dalam sini. Di Istana Kepresidenan kalau nggak salah, kalau untuk struktur bangunannya seperti itu. Oke guys, sementara gitu dulu ya, karena waktu tidak mengizinkan ya. Sudah mulai mendung dan mulai terdengar angin yang gede banget. Sebentar lagi mungkin akan turun hujan. Saya akhiri dulu, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Ini sudah mulai menjelang maghrib. Suasana juga sudah beda guys. Oke, saya izin mendarat. Bagi teman-teman yang mau membuat konten atau vlog daerah sini, monggo silakan hubungi saya di channel saya Jerubong Klasik. Untuk saat ini sedang melakukan rehab pemugaran biar lebih bagus, karena sebagian juga memang termakan oleh zaman. Ini anginnya gede banget. Saya keluar izin mendarat. Guys ya, penampakannya ini saya baru saja keluar dari pintu utama ini masuk, kan ada dua. Sebenarnya mau saya pas atau bahas secara lebih detail lengkap, namun waktu tidak mengizinkan, mungkin lain kali ya. Ini, pohonnya gede-gede, khas banget lah. Ini saya berjalan menuju keluar ya. Keluar. Bukannya apa-apa guys, di tempat seperti ini pasti apanya beda lah. Dan nampak di sekitar sini pengunjung-pengunjung juga sudah pada pulang. Jadi saya dah pikir-pikir dua kali. Tempat saya berdiri tadi waktu di depan ya, nah ini ibaratnya seperti teras lah, pertahanan paling depan kalau ada serangan musuh mungkin loh ya, mungkin dulunya seperti itu.